Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Junsa dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Insyaallah, bismillah, alhamdulillah. Oke, edisi hari ini sobat-sobat Junsa, ini Junsa mau masak menu simple, super simple ya, kalau Junsa boleh bilang teman-teman. Oke, hari ini Junsa mau masak tempe balado sama tumis kangkung saus, ini saus tiram ya sahabat-sahabat Junsak. Oke sahabat-sahabat Junsak, di sini sudah ada tempe dan sudah siap Junsak goreng ya teman-teman. Nah ini Junsak goreng udah warnanya kuning cantik banget kan. Oke sudah siap Junsak goreng tempenya, yang pastinya Junsak sudah persiapkan nih bumbu-bumbu untuk memasak sambalnya. Di sini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, tomat, ya kan simple banget pokoknya teman-teman. Oke semuanya ini teman-teman Junsak blender ya, jadi Junsak blender saja bumbunya. Oke siap Junsak blender, Junsak langsung lanjut memasak dan menumis sambalnya. Ini maaf sahabat-sahabat Junsak, ini banyak videonya terpotong karena nggak terambil kameranya, nggak pencet tombol kamera jadi nggak terambil deh kameranya. Oke sahabat-sahabat Junsak, videonya agak ketinggalan nggak apa-apa ya. Yang pastinya Junsak ini menumis ala-ala Junsak. Junsak bukan chef, Junsak bukan tukang masak. Yang pastinya Junsak bisa masak untuk diri sendiri aja teman-teman. Kalau ingin masak apa ya, coba-coba masak sendiri. Ya seperti inilah teman-teman ya, rutinitas Junsak di sekolah ini ya seperti itu. Nggak ada yang menu-menu yang luar biasa enak yang bisa dinikmati untuk kita semua. Tapi yang untuk Junsak sih, Junsak yang menikmati karena ya masakan Junsak sendiri gitu teman-teman. Oke buat sahabat-sahabat Junsak yang belum subscribe channel ini, langsung aja di subscribe channelnya, kasih like, nyalakan komentar positif di kolom komentar. Karena komentar-komentar kalian itu selalu Junsak baca, walaupun terkadang lama Junsak balas, tapi Junsak selalu membacanya sahabat-sahabat Junsak ya. Oke nah sahabat-sahabat Junsak, pokoknya Junsak selalu menunggu komentar-komentar kalian ya. Oke tuh sahabat-sahabat Junsak yang udah nonton juga, yang nggak pernah komentar juga, Junsak ucapkan banyak terima kasih karena kalian Junsak juga lebih semangat lagi untuk mengembangkan konten ini. Nah ini kameranya agak goyang sedikit teman-teman ya, karena posisinya kurang pas. Kadang-kadang ya begitulah, buru-buru ya, namanya masak sendiri ngambil video sendiri juga gitu. Oke ini udah siap tumisan sambal baladonya teman-teman ya. Oke Junsak nanti bakal Junsak masukkan saja ini tempe yang sudah Junsak goreng tadi. Oh ya sahabat-sahabat Junsak, Junsak ini mau bertanya sahabat-sahabat Junsak ini ke sahabat. Ini Junsak agak bingung-bingung sedikit, sebetulnya agak galau-galau gimana gitu, karena ya Junsak udah ajukan PIN AdSense-nya udah hampir 2 bulan sahabat-sahabat Junsak. Udah 3 kali juga ke Pak Pos, jumpai Pak Pos, tapi belum ada datang AdSense-nya. Kira-kira berapa lama sih sahabat-sahabat Junsak? Ada nggak sahabat-sahabat Junsak yang udah ngajukan yang lamanya seperti Junsak tapi belum datang juga? Ya, tapi sekarang Junsak lebih semangat aja buat videonya dulu. Semoga kalau rezeki Junsak, semoga PIN AdSense-nya cepat datang juga. Doain ya teman-sahabat Junsak ya. Oke, terima kasih pokoknya semuanya. Terima kasih banyak gitu loh. Oke, di sini teman-sahabat Junsak, Junsak sudah siap ya. Sambal baladonya udah siap, udah mateng. Ini enak banget. Dan ini hari ini masaknya teman-teman, ini Junsak lupa sampaikan dari pertama tadi. Ini Junsak masaknya itu episode-nya itu duluan Junsak makan ya, karena di ini yang Junsak masak kali ini itu merupakan video masak Junsak yang Junsak masak di episode sebelumnya yang Junsak makan di sawah ya. Nah, ini cara masaknya di sini gitu loh. Tapi seharusnya Junsak masak dulu baru Junsak post yang makan di sawah, tapi kebalik ya, enggak apa-apa ya sahabat-sahabat Junsak. Karena Junsak ketinggalan atau kehabisan stok video gitu loh. Oke udah siap Junsak sambal tempenya. Sekarang Junsak langsung lanjut menumis kangkung ya. Tumisan kangkung saus tiram sahabat-sahabat Junsak. Nah ini kangkungnya seger banget Junsak beli. Ini untuk tumisannya, untuk kangkung saus tiramnya Junsak sini siapkan rajang-rajang iris-irisan ya. Cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, tomat, simpel-simpel aja sih, nggak perlu ribet ya guys. Nah ini wajannya itu nggak ada Junsak cuci sama sekali teman-teman, karena ini wajannya bekas Junsak tadi
sambal ini ya, sambal tempe tadi. Jadi sayang kalau Junsa cuci karena ada bekas-bekas bumbu itu. Sayang banget, bukan masalah males ya sahabat-sahabat Junsa, tapi karena Junsa sayang aja nanti bumbu-bumbunya itu kan lumayan menambah rasa lagi untuk si tumisnya ya, si tumisan saus tiramnya gitu. Oke, di sini Junsa tahan dulu ya kan tumisnya supaya aroma bawang-bawangnya dan tumisnya yang lain itu betul-betul keluar merekah ya kan. Baru Junsak kasih yang namanya air. Oke, ini adalah Junsak teman-temannya. Sebetulnya sih tadinya itu Junsak nggak mau kasih air duluan, mau kasih kangkung duluan, tapi ya udahlah, udah Junsak masukkan air ke mana lagi ya kan, nggak mungkin Junsak ulang-ulang lagi. Seharusnya ini Junsak nggak masukkan air dulu sih sahabat Junsak. Nah di sini Junsak masukkan air deh, nggak apa-apa ya. Yang penting hasilnya sih bisa Junsak nikmati gitu loh. Oke, lanjut lagi sahabat-sahabat Junsak ya. Ya beginilah ya rutinitas Junsak. Junsak itu kalau membuat video itu betul-betul niat banget gitu, walaupun kadang-kadang hasil videonya ya tidak memuaskan seperti yang kita mau gitu, tapi Junsak seneng banget kalau membuat video ini. Jadi kalau apalagi kalau hari-hari libur, Junsak betul-betul makan. Junsak kali ini buatnya makannya di mana ya? Buat videonya di mana ya? Kadang-kadang ada juga beberapa video yang Junsak buat itu tidak pernah ada rencana. Sorry juga sih, ini ngomongnya juga agak kelepotan ya, gak jelas-jelas kayak gini. Gak apa-apa lah ya sama-sama Junsak ya, namanya kita lagi belajar, sama-sama belajar. Jadi kalau komentar teman-teman itu mau berkomentar ya udah gak apa-apa, jadi Junsak baca ya Junsak bisa pelajari lagi gitu ya. Kadang-kadang banyak juga sih video, beberapa video itu Junsa kalau buat video itu nggak ada pernah ada planning, nggak pernah ada rencana sama sekali, itu sepenuhnya spontan gitu. Kalau pas record itu kayak ambil video juga gitu kan. Nah gitu ya, ambil aja, nggak ada pernah terpikir apapun lah pokoknya. Oke, di sini untuk tumis kangkungnya Junsa cuma masukkan udah seperti ini. Junsa masukkan garamnya, Junsa masukkan saus tiramnya gitu. Ini saus tiramnya ke Junsa masukkan, agak takut-takut soalnya Junsa nggak pinter nih takarannya, asal-asal aja gitu kan. Nah di sini Junsa saus tiramnya Junsa takar sedikit-sedikit aja. Kenapa? Karena tekstur saus tiram ini setahu Junsa dia ada teksturnya lebih asin-asin gitu gitu loh. Jadi kan tadi Junsa udah masukin garam lagi, jadi Junsa ini segini aja ya takarannya ya. Junsa takar-takar kita agak takut-takut nih, kita kekasinan gitu loh kan. Nah di sini Junsa udah kasih garamnya, udah kasih juga tadi Royco kayak pagi itu, temen yang suka. Kalau nggak suka ya nggak usah pakai ya, cuma itu kembali ke selera saja. Wih, ini betul-betul seger banget ya kangkungnya. Wow, wih, pantas saja Junsa kemarin makan waktu di sawah itu betul-betul lahap banget gitu loh, nggak ada tersisa loh, makannya semua habis. Nah teman-teman udah nonton kan video Junsa sebelumnya, terima kasih ya sebelumnya yang udah nonton dan komen juga. Itu suasana tuh betul-betul enak banget di sawah dengan suasana makan seperti ini betul-betul rumahan banget ya. Nah, ini ala-ala desa-desa gitu menunya gitu loh. Ih, jadi pingin lagi nih nonton kayak gini. Aduh, jadi pingin lagi, tapi nanti Junsa bakal masak yang lain lagi aja ya teman-teman ya. Oke, sahabat-sahabat Junsa, terima kasih yang udah mensubscribe channel ini, yang udah like, yang udah temenin Junsa juga setiap saat ya. Semoga Allah memberikan anugerah segala sesuatu yang positif aja buat kalian-kalian semuanya. Sehat selalu buat kalian, jangan lupa jaga kesehatan kalian, terus berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Oke, karena kita harus tahu sendiri sih, kalau kita berpikir negatif, bakalnya hasilnya bakal negatif juga. Abaikan semua permasalahan ya kan, karena namanya hidup ya pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti bukan hidup gitu loh. Apapun itu perkataan orang, apa itu ngejatan orang, tetap berpikir positif aja. Sehat selalu buat kalian, jangan lupa yang pastinya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe like, share, dan komen.